Nama lengkap saya Valentino Christian Badasinaga. Saya lahir di Tekalong, tanggal 24 Desember 1998. Kami dari SMK Bina Utama ingin mempresentasikan alat fitness menghasilkan listrik. Itu adalah nama alat yang kami kembangkan. Dengan moto, sepeda di kayu, maka sehat diperoleh dan listrik didapat. Latar belakang yang kami ambil adalah, pertama, sering terjadinya pemadaman listrik di daerah kota Pontianak. Kita ketahui bersama, pasokan energi yang ada di kota Pontianak ini sedikit. Menyebabkan pasokan listrik yang ada di kota Pontianak ini tidak mencukupi atau tidak memenuhi. Kedua, kurangnya minat orang untuk menggunakan sepeda dalam beraktivitas. Itu membuat berbagai penyakit berkembang dan banyak, seperti obesitas dan lain sebagainya. Ketiga, faktor yang mendukung lain adalah mahalnya tempat fitness. Itu adalah hal belakang yang kami ambil untuk mengembangkan alat ini. Pertama, cara kerja alat ini cukup mudah dan simple. Kita hanya untuk mengayun, seperti menggunakan sepeda biasa. Dalam ayunan ini, kita mempunyai limbah putaran roda. Dalam putaran roda ini, kita manfaatkan sebagai pengecas listrik. Cara pengecas aki ini cukup mudah. Ini ada sebuah lampu indikator yang dimana ketika saklar di-off-kan, lampu ini tidak akan menyala. Ketika di-on-kan ya, lampu ini akan menyala. Itu tandanya pengecasan aki belum terjadi. Dalam kecepatan satu putaran dua kali detik, ini lampu indikator akan tidak menyala. Itu membuktikan bahwa pengecasan aki sudah terjadi. Apa yang mereka buat ini merupakan sebuah inovasi dalam upaya mengembangkan dan menciptakan sebuah energi yang terbarukan. Adapun harapan kami, khususnya hasil yang dikerjakan anak bisa dikenal oleh masyarakat. Kami sangat bangga sekali dan mendukung dengan anak SMK Pontianak yang menciptakan alat fitness yang menghasilkan listrik.